mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur bagimu Bapa, atas kasih setiamu yang selalu kami rasakan setiap saat dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha hadir di setiap hidup kami. Sore hari ini kami ingin mulai ibadah kami, kiranya rohmu selalu ada bagi setiap kami. Jemaatmu yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti lewat online, kiranya ibadah kami bukan hanya rutinitas, tetapi ibadah kami karena kerinduan kami atas jamahan Tuhan terjadi bagi kami, sehingga kami dimenangkan. Jemaatmu yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah, dikuatkan. Dan yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Tak lupa kami bawakan Tuhan Aryani di tempat ini Bapa. Jamahanmu terjadi, mujizatmu terjadi. Sepanjang kami menyembah, memuji, memuliakan namamu, Aryani disembuhkan Tuhan. Kami tidak izinkan roh yang bukan dari Tuhan untuk mengganggu ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami undang satu pribadi Roh Kudus-Mu hadir melawat kami Bapa, dan segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-Mu Bapa sore hari ini. Baik yang memainkan musik, membawa pujian, bahkan yang membawa firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berikan Roh Kudus-Mu agar setiap kami yang hadir Tuhan mengalami pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak sia-sia, tetapi kami mengalami perjumpaan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita sambut pujian kita saudara. Pujian ini sangat-sangat luar biasa saudara. Makanya saya memilih pujian ini karena memang kata-katanya sungguh luar biasa. Mari saudara kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita aku masuk. Oh.
Thank you.
cita-citaku. Hadirat-Mu dalam satu kali.
hati, jangan bersedih hati. Janji setia sampai akhir, mengasihi. Kami Engkau segalanya, sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasihmu ya. Kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya.
Engkau yang
kegenapan jiwa kami. Tiada lain selain nama Yesus. Oh, nama Yesus. Hanya namamu Yesus. Haleluya. Tak ada yang dapat kami percaya. Di sini Tuhan. Haleluya, glory. Gunung batu kami Tuhan. Glory, glory. Yes. Tak usah ku takut, yes. Allah menjagaku, yes. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, susah. Roh Kudus, hidup. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Oh, amen. Allah.
percaya Tuhan. Datang dengan membawa pergumulan, sekalipun sekitarmu tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Dia mengerti keadaanmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima mujizat malam ini di dalam nama Yesus. Allah yang Maha Kuasa, yang hadir di tengah-tengah kami, yang mengenal setiap hati malam hari ini, Tuhan jamah sentuh setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami, melepaskan mujizat pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak terbuka terbuka malam ini di dalam nama Yesus. Iman setiap kami menerimanya di dalam nama Yesus. Tidak ada kegagalan lagi Tuhan, demi nama Yesus. Tidak ada lagi pintu yang tertutup di dalam nama Yesus, dibukakan. Tidak ada lagi penyakit yang menghambat, menghalangi kami, sebab Allah yang Maha Kuasa itu sedang hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami, membebaskan setiap kami. Mari percayai di dalam hatimu apa yang kau rindukan hari ini, di keluargamu, di pribadimu. Percayai di hatimu, sebab apa yang kau percayai akan terjadi bagimu. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi seperti apa yang kami percaya malam ini. Di dalam nama Yesus, mujizat dilepaskan, mujizat dilepaskan di dalam nama Yesus. Oh, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh, setan sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dihancurkan. Demi nama Yesus, kuasa kemenangan, berkat mujizat sudah dilepaskan bagi setiap kami, dan kami menerimanya dengan iman malam ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata,